Gini mas, Nusantara akan kembali menjadi, khususnya tanah Jawa, akan kembali menjadi tanah yang sangat wingit. Iya. Yeah. Yeah. Ya, sing dikatakan ada perjanjian Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Waktu dulu katanya sejarahnya Jawa itu sangat wingit sekali. Iya, yeah, dan terus datanya Syekh Subakir, ya kan? Dengan perjanjian gini-gini-gini, pokoknya orang Jawa jangan ngilang-ngilang ke Jawa nih, yang itu boleh menyebarkan agama tapi tidak ada unsur paksaan. Tapi ternyata emang sudah melewati batas sekarang kan gitu. Akhirnya apa kewingitan dari tanah Jawa itu sudah tidak seperti dahulu, ya kan? Ibaratnya ada yang bilang Pulau Jawa sudah kehilangan para dewa-dewi yang dulu bersemayam di tanah Jawa. Ini semakin kewingitannya itu akan kembali lagi. Makanya kalau ada orang yang mengganggu sifatnya yang wingit, seketika langsung karma akan terjadi. Tidak menunggu waktu-waktu yang lama. Makanya sekarang ini jangan bermain-main dengan hal yang sifatnya sakral. Karena apa nih? Itu kalau nanti karena kewingitan ini kan akan kembali lagi seperti zaman dahulu. Makanya ono ada sanepannya kok, Mas. Sanepannya alam itu kejadian ini sudah ada. Apa, Mas? Bisa dijelaskan? Spiritual. Spiritual. Nah, itu sanepan alam itu, Mas. Maksudnya spiritual itu boneka arwah itu loh, yang lagi viral itu, lagi ibunya kan, lagi musim kan. Itu sanepan alam. Boneka dibikin diisi arwah. Iya. Pada boneka yang anak-anak kecil. Itu kesalahan. Ini nanti setelah semakin muncak lagi yang sifatnya yang gaib-gaib. Semakin muncak lagi yang sifatnya gaib, nanti semakin keril, semakin sakral, semakin mistis lagi. Kemistisan tanah Jawa ini semakin kembali seperti kayak dahulu. Itu sanepan. Nanti spiritual atau boneka arwah itu sanepan alam. Bahwa jiwa-jiwa lampau ini akan menyawiji pada anak-anak muda dan anak-anak kecil. Nanti jangan heran bagi orang tuanya yang punya anak, mempunyai keanehan bisa membaca, bisa bilang ini itu seperti kayak orang tua, jangan heran. Itu mereka termasuki oleh jiwa-jiwa lampau. Karena jiwa-jiwa lampau ini akan kembali. Kemarin saya itu melihat di langit itu pada banyak sekali gaib yang datang. Dia mencari wadah. Satu raga itu bisa terdapat beberapa wadah loh. Tidak hanya satu jiwa. Jadi pancaran dari jiwa-jiwa lampau itu mencari wadah. Makanya nggak heran ini banyak terjadi anak kecil yang bisa meramal, bisa mengetahui ini akan terjadi ini, terus omongannya kayak orang tua. Bisa terjadi orang tua kualat dengan anak kecil. Muda kan raganya, Mas. Tapi dalamnya itu sepuh. Itu kan spirido, boneka arwah. Itu kan sanepan alam. Gitu loh. Makanya kan dengan kejadian yang viral, yang mungkin lagi booming kan di media sosial, kita harus peka ada tanda apa ya dengan adanya seperti ini. Nah, itu loh. Fungsinya kita mempunyai kesadaran spiritualitas dan intuisi kan untuk menangkap sinyal-sinyal seperti itu. Nah, otomatis kan
yang di anu spiritual atau boneka arwah kan anak kecil, iya kan, atau anak yang berusia muda, itu nanti bermunculan. Bahkan teman saya itu dari sekian banyak, beberapa teman saya itu ada yang bisa menggambar ini Merapi akan terjadi ini, Lawu akan terjadi ini, di Pantai Selatan akan terjadi ini, baru umur nggak ada 10 tahun mas udah bisa kayak gitu, umur 7 tahun ada yang 10 tahun, kan aneh. Dan itu nyata. Teman bagian teman saya pada bingung, anaknya seperti itu, nggak usah bingung, itu memang sudah waktunya itu jiwa-jiwa lampau kembali untuk membantu melestarikan alam ini. Makanya nggak heran kalau ada orang yang menyepelekan yang sifatnya sakral, seketika langsung kena dampaknya, langsung kena, nggak usah nunggu lama-lama. Tetapi manakala kita mampu mengolah spiritual kita untuk membangkitkan potensi energi cipta rasa jiwa dan raga kita untuk lebih menemukan kesejatian, juga akan menjadi cepat perkembangannya, sangat cepat, lebih kita lebih mudah. Tapi bila mana orang itu mengabaikan, hanya cenderung pada sifat yang keduniawian, Yun Sewu, tidak akan layak di pada ke peradaban baru. Minimlah kita bisa mempunyai jiwa kasih sayang, tidak mempunyai jiwa serakah, ya kan, itu sudah memberikan keselamatan. Minimnya seperti itu. Sejak kita berbuat baik, tidak mempunyai sifat angkara murka, tidak mempunyai sifat benci, iri, dengki, itu hilangkan semua, dikesampingkan semua sifat-sifat seperti itu. Nanti akan terarahkan kita punya keinginan untuk mengolah spiritual, olah cipto, olah rasa, olah jiwa, olah rogo, kan ngono. Mas, fenomena yang itu katakan tadi bahwa nanti itu kan ada anak kecil yang punya pikiran bahkan kelebihan seperti orang tua. Apakah ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dari para leluhur kita yang mau menitis, mas? Iya, jiwa-jiwa lampau itu tadi, jiwa-jiwa lampau ini sudah mulai bekerja. Sudah waktunya ini? Iya, sudah waktunya. Ini nanti semakin banyak lagi keanehan-keanehan yang mungkin sifatnya astral. Jangan heran. Terus kita yang sebelumnya kita nggak memikirkan tentang spiritual, tiba-tiba kok punya keinginan spiritual, kok tiba-tiba aku cenderung mimpi ini, dapat petunjuk itu, ya jangan kaget. Itu manakala orang itu mempunyai hati yang tulus, tidak dikuasai oleh sifat angkara murka, nanti mereka akan dijadikan wadah oleh para jiwa lampau. Gitu. Tapi bagi yang tidak mempunyai hati yang bersih, jiwa lampau tidak akan menempati di dalam wadah kita. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan itu ketika kita di raga kita ada sentuhan dari jiwa lampau. Dan untuk mendapatkan jiwa lampau itu tadi, kita harus bisa membersihkan hati kita, ya, melepaskan sifat angkara murka, rasa benci, iri, dengki, pokoknya sifat yang buruk-buruk kita kesampingkan. Nanti dengan sendirinya kita disayang sama para leluhur. Gitu loh. Ini para leluhur ini bekerja semua loh, mas. Makanya kalau orang yang menghina orang Jawa, apalagi menghina budaya kearifan lokal suatu daerah, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu Kutai atau Sulawesi atau manapun yang kearifan lokal tidak dihargai dengan cara mereka yang bukan dari Nusantara, pesto, nggak lama langsung kena dampaknya. Apalagi ada orang menyepelekan kita, iki apa wong musyrik, wah sesuk deloken kena tenan. Nggak usah nunggu sampai waktu lama. Nah, gitu. Apalagi sing diloki iki wong, apalagi orang yang dihina itu, direndahkan itu orang yang wadahnya dimasuki oleh jiwa lampau. Wah. Dampaknya langsung, nggak usah nunggu lama-lama.
Makanya dihindari untuk sikap merendahkan, menjelek-jelekkan orang, gitu. Sawang sinawang, apa yang terlihat mata jelek itu belum tentu di dalamnya baik, jelek kan gitu kan. Apa yang terlihat baik ternyata yang terlihat baik itu hanya sebatas image, pencitraan. Cover. Ah, gitu loh. Casing kan. Iya. Zaman saiki kan sing di api mung casing gitu, ya toh. Mas, ini terkait dengan leluhur. Leluhur kita kan banyak, bahkan ribuan. Apakah dari sekian banyak leluhur, leluhur kita, leluhur Jawa itu, kalau semuanya bisa manifest kembali? Iya, itu penyempurnaan untuk menuju akhir zaman. Nah, itu. Kenapa harus dengan ke anak kecil, Mas? Ya kan anak kecil kan masih polos, Mas. Kalau orang yang wis usia tua itu kan pikirannya wis neko-neko kan gitu. Karmanya juga sudah banyak kan gitu loh. Iya, Mas. Iya. Ngono loh. Karena orang anak kecil kan antara dosa dan tidak kan masih belum paham kan gitu loh. Jika dia melakukan salah, wong dia masih belum paham dengan itu salah atau benar. Kalau orang sudah tahu, orang sudah tua kan sudah paham, ini benar apa salah itu kan sudah paham. Ngerti salah dilakoni. Lah itu suatu yang sifatnya disengaja. Yeah. Tapi kan anak kecil kan karena sifatnya masih labil. Yes. Itu. Nah, itu loh padahal gunanya spiritual itu adalah untuk melatih kecerdasan. Nah, di dalam spiritual itu kan ada intelijensi yang ya kan. Nah, ada beberapa level intelijensi di dalam sebuah spiritual itu kan membangun intelijensi diri biar kita mempunyai pribadi yang lebih bijaksana, punya jiwa yang penuh kasih sayang, yaitu namanya tingkat kecerdasan, yaitu IQ. Itu adalah kecerdasan cipta kita untuk menalarkan sesuatu. Jadi ibaratnya itu tuh untuk mengupas segala sesuatu yang sekiranya sulit dimengerti. Itu namanya IQ. Itu adalah kecerdasan intelektual. Nah, namanya IQ. Nah, terus level kedua adalah SQ. Itu kecerdasan spiritual yang sifatnya memberikan rasa pangroso, sifatnya penyeimbang, ya kan? Pengendali, biar apa yang menjadi cipta itu terkendali oleh rasa. Soalnya nek melaku kini toh berjalan hanya ciptanya aja, wong kan sakarepe dhewe, orang seenaknya sendiri dengan apa yang dia pikirkan. Makanya antara cipta dan rasa harus ada kesinambungan saling melengkapi. Rasa tanpa cipta, rasa kita kayak nggak punya logika, penalarannya itu nggak ada. Kadang kita menangkap suatu sinyal yang sifatnya maya. Kalau kita tidak menggunakan kecerdasan intelektual, akhirnya apa? Salah arah. Akhirnya timbullah halusinasi. Iya. Yeah. Nah, munculnya halusinasi itu manakala batin kita mengetahui tapi kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya itu tidak bekerja, akhirnya timbul halusinasi. Tapi kalau IQ ini bekerja tapi rasanya SQ-nya ini enggak jalan, ya seenaknya sendiri, enggak ada pengendali juga, dia hanya menggunakan logika, entah itu yang penting menguntungkan, entah itu buruk atau enggak, yang penting untung kan gitu. Ya lah. Yeah. Nah, terus EQ, level yang ketiga adalah EQ, itu adalah kecerdasan emosional. Ya. Yeah. Lah, kecerdasan emosional itu kan untuk self control. Kita lebih memahami tindakan-tindakan perilaku kita bahwa perilaku kita kira-kira merugikan orang lain atau tidak. Ya kan? Itu kecerdasan emosional yang disebut dalam bahasa ilmiahnya adalah EQ. EQ. IQ, SQ. EQ. Cipta,
rasa karsa, Brahma Wisnu Siwa, bener jejek jujur, candaan nih Trisula Weda. Yuk kuwi Mas, dari awal saya jelaskan Trisula Weda itu adalah Brahma Wisnu Siwa cipta rasa karsa, IQ SQ EQ, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Wis toh, lengkap toh, bener jejek jujur. Ini bener karena sifatnya logika yang real.